Alhamdulillah saya sangat berkesan sekali karena cepat dan tanggap ya, dari mulai kita masuk dari gerbang ini satpam sudah tidak usah diwanti-wanti istilahnya. Saya meminta untuk tenda atau kursi atau apapun sudah tersedia, jadi nyaman. Di sini kita tidak ada iuran dan pajak lagi. Jadi udah sekali saya beli kapling di sini sudah tidak ada pembayaran yang lainnya. Terus yang kedua ini pemakaman khusus muslim. Jadi tidak dicampur. Kadang satu blok ada Kristen atau ini, di sini khusus muslim. Jadi disitulah yang saya sangat tertarik ya di sini. Yang ketiga ini ada jalan setapak. Jadi makam atau kuburan di sini tidak akan diinjak-injak. Dan yang kedua, yang keempat yaitu luar biasa ya, sangat nyaman, suasananya hijau. Ini udah seperti di mana ya? Jadi tidak menakutkan. Sedangkan di mana, di pemakaman lain tentu sumpek ya. Antara makam dengan yang makam lain itu tidak ada jalan setapaknya. Hal itu yang tidak membuat kita nyaman untuk berziarah. Luar biasa, saya sangat bersyukur sekali ada AMG di Karawang ini ya, cukup dekat dengan Bekasi. Luar biasa, pelayanan segalanya tanggap dan cepat, jadi tidak perlu berlama-lama. Yang saya merasakan di sini ya, tentu ya makam saya kesini tuh tidak menakutkan karena suasananya nyaman, hijau, malah jadi tenang sekali. Lebih sering terharu ya di sini, terus berdoa juga tidak terganggu karena tidak ada yang jualan atau hal-hal yang lain lah seperti di makam. Bukan semua makam ya, mungkin ada beberapa makam ya yang dengan perawatan pemeliharaannya tidak terawat ya, tidak, jadi tidak nyaman. Inilah nyamannya saya untuk berziarah di sini, subhanallah ya. Semoga ini akan terus dirawat, tidak hanya sebatas sebentar tapi terus sampai akhir tidak ada lagi makam di sini. Intinya Ustadz ya, karena untuk penguburan kan kita secara islami kan harus ada yang mendampingi ya, untuk ini doanya, bacaan, menuntun kita berdoanya itu. Alhamdulillah kami melihat di sini semua terencana, tertata dengan baik. Jadi Alhamdulillah kami bisa memindahkan ayahanda. Oh, pasti jauh banget ya bedanya ya. Kalau ini selain tempatnya memang benar-benar udah nyaman, kita juga nggak berasa takut masuk ke sini, anak-anak juga happy pas ziarah. Alhamdulillah juga karena ini pemakaman muslim, jadi kami merasa cukup tenang ketika kami berziarah ke sini, kami mendoakan almarhumah, jadi semuanya lancar alhamdulillah. Sangat sangat baik. Kemudian juga prosesi pemakamannya kami lihat juga sudah tertata, ada daftar acara, kemudian juga petugas-petugasnya sudah sangat biasa dan sangat profesional melaksanakan tugasnya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Al-Azhar. Terima kasih Al-Azhar.